Bukan tekuk bawa batu. Nggak ditangkap oleh Pak Ude. Kami sini merasa terharu karena disambut oleh semua. Ikan tekuk, ikan sembilang. Jawablah Mak Itam sayang. Salim cari tambang. Apa lagi? Tambang di mata gula, campur gula Melaka. Terima kasih yang kami ucapkan. Untungkan kawan cantik-cantik tambang tambang Melaka. Perompar FM Tanjung Pinang. Makin mantap. Ulang lagi sekali lagi. Woy, sekali lagi. Perompar Tanjung Pinang gitu aja. Perompar Tanjung Pinang. Makin mantap. Ah, itu dia. Pemden yang dia. Biar awak buka dulu, Nek. Ya ini bakal. Woi, kalian nyapa jadi kayak bunga botol ceri. Ha, ini. Aduh, Adrian, mau tempat main dah ada. Ada. Enggak buat ceri. Ciplukan nih. Ciplukan main lagi. Lain lagi ada sarungnya. Bukan nama ceri kan masuk. Kenapa Bu Mina? Mina kalau bantuan kan enggak roasting ha. Bertentang kami. Ya bertentang depan rumah. Saya kan. Anak saudara dengan mak saudara. Yang mak saudara? Itu. Oh, mak saudara. Indah rumah saudara. Perompat ensiklopedi budaya keindonesiaan. Hari ini kita nak pergi ke Tembeling, rumah sahabat budaya kita yang ada dekat Tembeling. Sana ada Mak Ita, Mak Indah, ramailah pokoknya. Jadi kita nak pergi jalan sana ni. Jadi macam mana? Jomlah kita pergi. Perompat jalan-jalan. Mantap. Okey, jadi sahabat budaya, dengarkan kita di 101,3 MHz. Perompat FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Cewek di depan. Nah, ini. Kalau ni Anda kan masih laki-laki ya. Iya. Baru diperbolehkan Anda di depan. Ardian juga ikut. Ini MD kita. Ini. Belum bisa juga. Sudah lama. Okay guys, kawan-kawan kita. On the way ke Tembeling. Ya Allah, Masya Allah. Ini dia. Ke Tembeling Tanjung. Kemudian Tanjung. Ardi, gimana Ardi? Jalan-jalan hari ini. Hari ini ada kesempatan nih pergi ke Tembeling Tanjung ke rumah Ucu Halimah ya. Soalnya beliau sudah lama sih pengen jumpa juga sama penyiar-penyiar kita nih. Begitu penyiar Pro 1, Pro 2 atau Pro 4. Enggak ya nih. Aku udah safari nih. Hah? Dinas sama Reni? Di kantor aku hari ini. Jadi ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan-jalan hari ini. Banyak. Baru di sebelah. Kemarin di kesan, dulu jalan-jalan. Ini apa kisah nih, kita jalan-jalan kemana nih, Wai? Tembeling, Wai. Tembeling. Oke, kita jalan-jalan ke Tembeling. Nak cari apa? Kalau saya nak cari jering, tapi jering yang tak ada. Ada tak ada? Dia bilangnya ada apa? Tak ada jering tak ada. Gonggong. Orang tu padahal cuma ikan bakar tu. Sambal pelam. Macam mancing lagi di Kelong Apung. Sedap tu mancing tu. Siapa ada Kelong Apung? Ucu. Yang Ucu ada Kelong Apung. Cerita dia macam tu. Si belum pernah lo sampai ke Tembeling Tanjung. Dia bilang pergi mancing lah sini lah Mas Ardian, mancing sini di Kelong. Di pantai cermin situ kan ya Om ya. Agak ya. Saya belum pernah sampai. Dekat kantor lurah tu. Tiba-tiba pakai rok. Ya Ul, udah sampai ya Ul. Udah sampai. Ya, maaf ya Bapak ibu buka. Teman-teman bacoy. Oke, kita berangkat. Yang baby. Kita jalan-jalan ke Tembeling. Tembeling Tunjang. Alhamdulillah, sampai kita ke Kampung Mansur. Assalamualaikum. Sampai kita dah? Sampai kita guys.
Kita udah sampai ke Kampung Mansur Besar. Sah, kita udah sampai. Halo, Ol. Kita udah sampai, Ol. Jadi ini sahabat budaya kawan-kawan, kita sudah sampai di rumah Maitam. Sampai rumah Mak Hitam. Wah, oh, ini dia. Bisa. Kita dapat kawin anak kecil. Macam film-film ni. Aku nak kawin dengan anak lain. Macam dulu mana bisa kita orang biasa kawin dengan anak kecil. Jadi kita kawin dengan anak aja ni. Dia sampai main buai. Ini dia sambal pelamnya, sotong masak hitam. Sotong. Tapi untung di radio memang betul lemak ada ketahuan. Betul lemak ada dok. Wah, iya. Ikan tekuk bawah batu, tidak ditangkap oleh Pak Ude. Kami sini merasa terharu karena disambut oleh semua. Ikan tekuk, ikan sembilang. Jawablah Mak Hitam sayang. Cesarim cari tambang. Apa lagi? Tambang di mata gula campur gula Melaka. Terima kasih yang saya ucapkan. Untung kawan-kawan cantik-cantik tambang-tambang Melaka. Masak air.
jadi panas kan tuh kita. Dah dua lagi kita tak pantau nih. Dah dua lagi kita tak pantau kan? Ngapa? Malamnya ini kan kami ke ada acara sayangku. Oh. Nih tempatnya. Oh, tempat putri. Pak Bungsu buat acara. Jadi kami kita coba kalau kita tak pantau. Oh, ala aja masa udang. Ah, sudah. Udah ada nih dang misi lah makan. Kenapa bantunya? Bantun lo keren. Coba dulu. Coba Kak Sal bantun lo. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih sudah datang. Tak masuk kalau datang. Terima kasih ucapkan. Terima kasih kami ucapkan. Lagi semua sudah datang. Tambah. Membeli ketam. Ketam dimasak warnanya merah. Hari ini untuk dan kawan-kawan datang rumah make up. Nanti bila-bila datang pula rumah main dah. Bila kan nanti rumah main dah pula. Boleh. Mesti apa ya? Mesti kahwin lah. Kahwin anak main dah. Kan umur dia mesti ni beranak. Memang mengangkat balik ni nampak ni. Penuh perut. Tu belum minum mak ros. Ni kelapa gading ni. Jadi kau orang tak pergi ke mangsa besar eh? Belum. Ni mangsa kecil ni nama dia. Mangsa kecil kan? Dah mangsa besar. Kami orang mangsa besar. Kami dah siap ni kalau bang kalau Pak Itam nak bubuk. Ya. Yeah. Dia Aisyah senyum. Biar senyum sikit. Saya rasa dah tekan ni kemarin tak ada gambar. Dia tu. Lah, nafas tak kena. Kan kita foto orang lain. Pak Itam duduk orang sini ya. Ah ya, sekian. Bang. Bang Artian, tolong fotokan diri biar ada Pak Itam budu sekali ini ya. Nah, ya, kami dah siap nih kalau bang kalau Pak Itam nak budu. Ya. Dia Aisyah senyum. Biar senyum sikit. Saya rasa dah tekan ini kemarin tak ada gambar. Dia tu. Lah, tak ada nafas, tak kena. Kan Pak Itam budu foto lagi orang, nanti kirim sini ya. Ah, ya, sekian. Bang. Banget ya, tolong fotokan diri biar ada Pak Itam budu sekali ini ya. Banyak masukin ke medsos ya, banyak. Waktu itu Bang Sen masih siaran bisa dah? Sudah. Udah. Saya 92 sudah siaran. Yang kedua. Ya, masa waktu festival Melayu Logi itu tahun berapa? Festival apa? Melayu Logi dulu tahun berapa? Itu yang pertama saya di RRI itu. Kenapa? Itu ada namanya Piraut. Dan tu yang dekat itu Kaca Puri itu Malai Kultura Karta. Itu ada pertemuan Melayu se-Asia itu di Kaca Puri. Dengan RRI dia tak lain. Ada usaha tahu tak?
apa? Yang itu kan kena lemang di RRI itu. Kami dari Mbak Mbak Indah punya pun belum kami terima kan? Tak terima aku tuh. Itu ibu kawan tak bisa terima lagi. Kurang nanti siapa nak dia tahu uang yang untuk ke mana itu juga. Nanti saya berikan dulu. Nih kami. Indah belum juga ini. Oh ini. Yang untuk saya jadi Idris.